dapat maklum bahawa Ratu Naga in the gang kata nak datang ke rumah saya memberi bantuan air. Saya ingat dia nak datang satu trailer air. Ya. Tetapi malangnya yang saya lihat mereka hanya datang berdua saja, konon-kononnya ya, nak memberikan bantuan air dengan menyindir saya. Apa yang saya lakukan ini bukanlah untuk saya semata-mata, tetapi untuk masyarakat di seluruh negeri Selangor, terutamanya di Ampang ini, di kawasan ini. Boleh datang ke sini tanya dengan jiran-jiran kita. Memang sudah hari yang kelima tidak ada air di sini. Jadi saya menasihatkan mereka, geng-geng PKR, geng-geng ini, jangan nak buat politik, bermain politik semata-mata. Memang kita tidak air. Ini adalah isu rakyat, isu masyarakat. Berhari-hari tidak ada air. Jangan nak jadikan lawak jenaka apa yang berlaku ini. Ini adalah satu kebenaran. Jadi mereka datang kemari ya, dengan tak bawa air. Kata nak bawa air trailer. Ha, sebab itulah dia dimandikan hari ini. Jadi perbuatan Ratu Naga untuk memperli saya, kononnya nak bersihkan rumah saya, nak memberi bantuan, ini adalah perbuatan yang keji bagi saya. Ya? Ini adalah perbuatan yang keji. Sepatutnya beliau datang berjumpa dengan kepimpinan PKR, ya? Pemimpin PKR, supaya menangani isu ini, mencari jalan menangani isu ini, supaya masalah yang sangat kritikal yang dihadapi oleh rakyat negeri Selangor dan Lembah Kelang ini diselesaikan dengan segera, bukan bermain politik semata-mata. Ya? Jadi saya yakin mereka akan datang dan saya mengalu-alukan siapa yang nak datang. Kalau nak datang rumah saya, kawasan sini, bawa tanker besar. Jangan nak bawa botol, nak perli saya. Ini perbuatan yang kurang ajar, yang tidak boleh diterima sama sekali. Jadi apa yang beliau buat, terimalah padahnya. Okey. Dah buang. Okey, dah. Sebenarnya pagi ni saya bersama dengan NGO Kebajikan bantuan air kepada rumah Jamal. So saya datang berdua dengan suami saya, satu Hilux yang berisi air nak hantar dekat rumah Jamal. Then saya nak hantar, tiba-tiba tengah jalan 30 orang bersama dikepai Jamal tahan kereta saya. So saya turun seorang bercakap dengan Jamal. So Jamal apa, Jamal tanya, kau nak apa ni? Aku memang nak datang nak jumpa kau. Dah lama aku nak cari kau. So saya kata, sekarang saya datang, saya seorang-seorang nak bawa air nak hantar dekat you. So you kata rumah you tak ada air kan? Lepas tu dia kata, terus dia kata, kau bodoh, kau memang bodoh. Lepas tu saya cakap, satu Ampang semua orang mandi, kau seorang ni tak mandi. Kau kata 4 hari kau tak mandi, so sekarang ni aku bawa air nak hantar kat rumah kau. Ada apa masalah sekarang ni? Lepas tu kemudian tiba-tiba ada apa, budak dia yang macam toyol pendek yang suka buat rambut toncit tu, botak toncit tu, campak air sirap berbadi-badi dekat saya and then terus lari. Saya terus tanya dia, apa masalah korang ni? Korang kata korang tak ada air. So campak air dekat saya berbadi-badi, ada pula air. So sekarang ni apa masalah korang ni? And then kemudian tu terus diorang campak tepung. Lepas tu bila campak tepung, saya terus ke depan. So diorang ingat saya nak agresif. And then kemudian tu ramai-ramai terus datang ke arah saya. And then kita orang bergelut. Dekat situ diorang campak telur pun semua. And then kita orang bergelut. Tiba-tiba suami saya datang peluk saya, tarik saya ke tepi. Dan masa tu tetap bergelut juga, bergelut ramai-ramai pun semua. So orang kata sebab saya ada black belt, so saya tak rasa apa orang kata, takutlah nak apa, pertahankan diri saya. And then ada tumbuk berlaku, diorang tumbuk saya, saya tumbuk diorang pun semua. Okay, macam bergelut lah. And then bergelut, and then kemudian orang-orang dia meludah sini, saya pun balas balik. And then saya tak faham, saya sekarang ni datang hantar air, orang balas dengan keganasan dan gangsterism. Baju saya pun koyak, okay. Dan saya seorang perempuan sahaja dekat situ, dan diorang perlu 30 orang untuk handle saya.